belakangmu. Ah, baru mau mengintro, hey. Astaga, ditampol ya kan. Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan kita di Sun of the Forest. Jadi di episode kemarin kita itu udah dapetin yang namanya katana ini dan armor gold. Dan setelah update terbaru, armornya dipindahin guys. Dan yang belum dapat pada gak dapat nih. Ada pindah. Beneran ya, dipindahin ya. Dan di update terbaru katanya ada boss di ending, Ham. Apakah benar? Makanya ini nanti kita coba cari tahu ya. Yes, yes. Guys, kita mau cobain ini dulu nggak? Itu kan seberang danau ada cave tuh. Seberang danau tuh. Seberang danau di sana tuh. Itu bukan ada bukan cave yang keluar dari gua sini. Gak tahu makanya. Enggak, ini nyebrang lagi. Kan kita di seberang danau. Seberang danau. Beda. Jadi itu ada cave, aku nggak tahu itu apa. Gimana kalau misalnya kita kesana dulu, gimana? Soalnya kata-kata di kolom komentar nih ya, yang warna hijau yang kemarin kita samperin itu ternyata adalah tempat ending katanya. Cuman nggak tahu nih apakah kita bisa ending beneran atau enggak hari ini karena habis update guys, banyak banget yang baru guys. Iya, ayo. Banyak banget yang baru, makanya ini kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih tetap bisa ya. Guys, let's go. Cave-nya dipindah juga kayaknya. Kayaknya beberapa cave. Oh ya, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan cave endingnya dipindahin. Cuman kayaknya menurutku yang warna hijau-hijau itu adalah hal pokok sih kayaknya. Ini jangan keluarnya nih, sini nih, jangan keluar yang tadi tuh. Nanti besoknya dipindahin lagi. Pindah aja semua. Pindah game. Iya, pindah game lama-lama ya. Dipindahin. Cuman kayaknya menurutku yang warna hijau itu yang wajib-wajib deh. Jadi kalau misalnya orang nggak mau ini apa namanya nggak mau ribet ya guys ya, intinya pingin namatin doang kayaknya sih nggak masalah. Ini by the way kita bisa nyebrang renang nggak ya? Ngomong-ngomong bahaya nggak guys? Nanti tiba-tiba ada hiu, brother. Real kah ada hiu di tengah danau? Kayaknya nggak ada hiu deh. Nggak ya. Cuman ya, kalau di The Forest yang pertama dulu kalian ingat gak sih ada yang namanya itu buaya? Iya, ada. Kayaknya nih besok kalau misalnya udah ada update hewan guys, kayaknya buayanya di sini deh. Iya, ada buaya. Flora dan fauna. Iya, kayaknya di sini bakal ada buaya nih besok nih. Ada leviathan. Enggak leviathan dong. Hey. Terlalu jauh, Bung. Kenapa leviathan? Nanti lama-lama malah itu, apa namanya? Jadi Arthur Knight. Kok kenapa jadi Arthur Rebel? Ya ini nanti malah jadi yang lain ya. Aku buka dulu nih. Son of the Survivor. Oke nih, udah aku buka guys, ayo semangat. Yuk silakan tumbal pertama. Dipersilahkan. Ayo siapa? Masiro. Masiro, paling depan. Let's go. Tapi ngomong-ngomong ya, aku nggak tahu kenapa ya guys ya. Kayaknya dibanding The Forest yang pertama, ini kan kita tuh banyak senjata baru ya, kayak shotgun lah, kayak apalah. Jadi kayak menurutku musuhnya lebih easy nggak sih? Menurut kalian gimana? Iya sih. Sakit ya itu senjatanya. Ya kayaknya lebih gampang gitu loh. Ada something ya? Ada something. Ini dia yang ketok juga. Ya maksudnya kita pun dulu kena berkali-kali. Cuman maksudku untuk melawannya sih kalau kita niat mau full pakai senjata tuh kayaknya bisa gitu loh. Iya gak sih? Iya betul. Tinggal jalan dulu aja sih. Yes. Kayaknya itu. Kita cek-cek nih, ini tempat apa guys? Itu ya, apa itu? Kucing di nerf ya? Itu apa itu? Ya, kok ada sorotan di gambar gitu? Guys tahu gak? Kita kan pernah ada... Ini apa? Oh ini. Kalian tau gak? Makhluk yang ini, bener. Makhluk yang ini, itu kalian bisa pakai ini, bro. Oh. Katanya bisa pakai ini, pakai salib. Gak bisa kah? Gak bisa kah? Kebal ini. Kayaknya bisa deh. Gak bisa kah? Katanya. Oh guys, lihat, dia diam. Oh enggak guys, enggak ternyata guys. Tuh, dia kayak panik gitu loh. Beda server. Cuman ternyata nggak bisa guys ya, Aduh. Ini salib tuh bisa dipakai nggak sih? Bukannya bisa ya? Seharusnya sih bisa ya. Nggak tahu buat yang mana. Mungkin yang takut yang roh halus gitu. Mungkin ya. Ini ada apa guys? Ini gambar orang-orang di emas-emas kemudian ada di dalam kota.
Apakah ini berhubungan sama kemarin yang kubus-kubus itu ya? Oh, misalnya soalnya ini kan? Gak dong, ini kan gambar. Cuman-cuman kita lihat-lihat dulu nih. Ada something kah? Ada something kah? Iya, amumu abis. Amumu abis kah? Sini-sini guys, kita cari dulu guys. Ini ada apa ya? Tempat ini tuh apa? Kok luas betul ya? Tempat ini luas betul loh. Ini Minecraft 1.19. Kenapa jadi Minecraft coy? Jokanda tidak sampai dekat saya. Ini bukannya balik ya? Ini bukannya balik ya? Bentar. Ini balik kah? Oh ini balik. Balik. Emang tuh emang joknya circle gitu Rosen. Biarin dulu. Kan Minecraft update capnya gede ya. Gede. Ya. Dia main Minecraft aja jadi anak-anak bawang loh. Maaf Pak, saya anormi Pak. Ya, kita cari guys. Cari dulu guys, kita keliling-keliling dulu nih ada apa? Ada something enggak? Ini tempat soalnya luas banget loh. Ini tempat luas banget loh. Benar. What is this? Ada tabung oksigen. Bentar, ya, ini tempat sini. Luas banget sih, asli sih. Tempat apa ini? Oke, luas banget. Cuman tadi di depan ada gambar itu, gambar emas-emas. Ya enggak bisa, gua udah turun. Apa itu? Kebanyakan. Oh, masuk air lah. Masuk air. Apakah kita akan masuk air? Ada sesuatu yang penting kah di sini berarti? Harusnya ya dong. Armor sih. Gold armor pindah sini kah? Ya, soalnya kan cat baru kan. Bisa juga sih. Ini orang-orang yang tidak menyerah dengan gold armor ini ya guys ya. cari-cari yo, let's go. Ini kayak gini kan tiba-tiba ketemu Yusik gimana guys? Waduh. Banyak tengkorak-tengkorak. Banyak tengkorak-tengkorak. Waduh. Waduh, banyak yang ngambang-ngambang ya guys ya. Waduh. Tabung oksigen lagi, granat. Mana? Di sini. Granat, oh ya ini granat. Ada something good nggak? Something good nggak? Masih ini doang. Masih lampu. Jauh bro. Ini takut nggak sama salib? Coba tes. Ada yang mau tes nggak? Aku coba deh. Kayaknya bukan aku coba deh. Kanibal kali yang takut. Dia takut tuh mundur dia. Dia takut nih. Dia mundur tapi bentar. Dia diem aja tapi. Enggak diem aja. Bentar guys. Apa harus gimana ya? Enggak tahu sih, Bro. Gimana ya, Bro? Ah ya udahlah ini kita bacok, Bro. Ini kita bacok. Ini berbahaya untuk armor kita yang akan hilang ya sebentar lagi ya. Waduh, udah. Apa itu tempat apa itu? Tempat apa guys itu kok terang banget? Waduh, apa tuh? Waduh, tempat apa tuh? Gold armor ini. Apakah ini gold armor? Enggak dong. Sudah. Ada tali buat naik. Yang mending armor dulu nih, yuk. Armor sini, yuk. Hitung ya, guys ya. Mana ini kok pindah? Didorong-dorong ya. Hey, baby. No. It's not time for you, bro. Aduh, masih ada lagi bayi-bayi ini ya. Dah. Ini cuman ini apa ya? Ini kan ada terang-terang nih. Terus tiba-tiba enggak ada apa-apa gitu. Iya, enggak ada apa-apa. Mungkin naik ke atas. Ini kali. Ruangan kah? Gold armor. Apakah gold armor masih gini ya? Masih berusaha untuk mendapatkan gold armor ya. Dah, yuk, naik yuk. Yuk. Lah aku mau naik kok malah tiba-tiba megang orang ya. Aku mau naik tiba-tiba malah megang orang guys. Staminanya cepet banget abisnya kalau naik gini. Jangan di save, naik biasa aja. Oh iya ya, tetap kurang ya. Guys, apa ada apa? This? Ada apa? Gold armor lorong. Bentar, ini kok ruangan kayak gini guys? What is this? Apakah kita tamat? Apakah tempat-tempatnya pindah guys? Gold armor kah ini? 1000% gold armor kah? Guys kok tempatnya serem ya? Waduh, tiba-tiba ada banyak. Ini kau ya. Ini ada jalan lagi, bro. Bro, ini jalan apa, bro? Ini kenapa ya? Tempat apa ya ini? Kiri cek dulu deh. Kayaknya kiri itu buntu deh. Buntu kan?
Kadang-kadang. Tuh buntu. Mari kita lihat ya, tempat apa ini? Enggak, gini loh. Ini tempat kok kayak ada pondasi emas. Emas ini apa ya? Iya, makanya. Iya, armor emas. Armor. Eh, lo ngambut lah. Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Sliding, sliding. Siapa tuh? Eh, cepatlah itu depan itu. Dia terbang. Masiro, cepatlah Masiro ini. Astaga, bisa-bisanya ya guys ya. Ini masalahnya kita nggak bisa gerak-gerak ini. Selam lagi. Selam ini gara-gara ada orang lain ya depan kita nih. Ini siapa lagi diterbang? Ini terbang siapa? Itu siapa terbang ya? Aduh, sini. Sudah lah. Aku kan. Terbang. Eh guys, kita di air guys. Guys, amankah tempat ini? Iya, aman kah tempat ini? Bentar, ini aman gak pernah ya tempat ini nih? Gak tau sih. Aman, pasti hidup doang. Aman, 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 aman. Ya bentar, shotgun aku tiba-tiba hilang lampunya ya. Ini apa ini? Eh, liat bawah deh, ini kayak ada apa nih? Bentar, ini gak ada yang pake center kayak ini. Ini aku pake di shotgun. Ini apa guys? Ruangan apa? Bendera Jepang zaman dulu. Wow, bentar, ini kok serba emas-emas gini apa ya? Berbak emas emas. Tuh ada monster mas, lagi ya. Ada kanibal lagi ya. Kanibal. Out chill bro, chill man. One time to sleep man. Goodbye. Wow, si twin nih, si kembar nih saingannya Sansin nih. Nah. Bentar, kita dari arah mana sih? Dari arah sana ya? Dari sini. Bukannya dari yang merah-merah sih itu flare. Iya, kita dari merah-merah itu. Mau cek ujung dulu enggak nih? Guys, ada orang, guys. Guys, ada orang ini. Ini ada orang-orang ini. Oh, my god, mereka penyembah apa lagi ini? Once of the steps. Oi, once thing bukan one, once ONS of the step. Apa ini sekte apa lagi nih? Kayak logo sekolahan. Malah logo sekolahan. Itu logo, itu apa guys? Bentar. Sekolahmu apa? Logo sekolahan. Bentar. Ini tempat apa ya? Bro, cek bro. Ini tempat luas betul sih. Ini nggak ada gold armor kan? Nggak. Aku makin butuhkannya loh. Masih berusaha ya. Depan sana tuh ada jalan ya sih. Feelingku sih mungkin juga sih, feelingku ya. Soalnya kan katanya edek new cave terus ini armornya dipindahin ke yang baru. Hah? Jalan kah? Ini di kiri apa nih naik? Tuh ada banyak kanibal guys, bentar guys. Banyak mutan. Jalan keluar. Banyak mutan. Udah twin lagi ya. Kau turulah kau twin. Turulah kau. Dikasih flashlight. Nice. Gak bisa dong. Katana dikasih flashlight gimana tuh bacoknya? Tolonglah. Saya malas sebagai sayang. Kok sayang? Ini gold armor. Ini bukan jalanan tadi kan? Bukan. Ini guys. Ke kanan apa karajan? Darun. Ke tempat yang tadi doang, ke tempat yang tadi doang, ke tempat yang tadi doang ya. Satu-satunya jalan ya guys ya. Ini air gak bisa diminum. Kagak bisa. Bisa kagak bisa. Kamu bisa? Bisa mungkin? Emang enggak bisa ya? Enggak bisa. Jalan ke anu kayaknya. Jalan yang benar. Coba yang tadi yang pas ke blok tadi yang ke kiri gold enggak ada kah? Nah, itu dia. Ini bukanya. Cuman ke sini doang. Jalan yang benar emang ada lagi? Enggak, yang kan terjadi dua kan tadi sebelum ini. Ya. Sini dulu deh. Oh, itu kayaknya kalau ke Bang Mavers tuh yang kiri ke yang gold. Lorong emas sudah enggak pals. Lorong emas. Ini ya, kita di lorong emas sekarang. Itu emang ada apa? Ada lagi di jalan. Jalannya jauh. Sini dulu enggak sih? Banyak banget ya. Ya udah lah ngikut aja dah. Sana dulu. Ke sana aja dah, enggak apa dah. Kita ke sana dah. Jauh pals di sana dekat enggak sih pals? Kan jauh soalnya enggak sama. Coba cek ya. Ini jalan bingungin betul loh. Ya, kayak bercabangnya banyak. Bercabangnya. Tabang bercabang ya. Halo, cuman feeling aku nih tidak enak nih tempat-tempat kayak gini nih. Ini ada gua lagi kayak gini nih, pintu masuk itu.
Keluar apa nih? Keluar sih. Wah ini loncat turun coy. Eh, ini loncat turun coy, kalau udah turun nggak bisa balik ini berarti. Oh berarti kita mau ke yang tadi kah? Yang bentarnya ada tali sih, ada tali sih. Oh, ada tali. Ada tali turun. Cuman talinya kayak gini, gimana? Mau cek kah? Mau cek, mau cek. Mana tali? Oh, bisa nih. Ini nih, tali ini lah. Ada tali. Sudah ada tali. Oh, ya. Ya, cek lah. Lapar bro. Udah mulai lapar kah? Aduh banyak bayi-bayi ya. Bayi dan orang ini, orang tanpa tangan. Apa sih kau? Kau jangan sok keras betul. Eh mana dia? Kau jangan sok keras betul kau nih. Lawan hit ya. Udah sekarang nah, soalnya. Air yap, lagi. Peliti ya. 1, 2, 3, let's go. Air lagi ya. Wah ini sumpah. Jalannya bingung guys. Aku jadi punya feeling ya. Kalian ingat nggak di atas itu di tempat salju ada dua pintu? Iya sih. Ya sini ke kanan nggak sih guys? Kanan nggak sih? Ini ada lagi nih tempat. Nggak ini jalannya ke kanan nggak sih? Itu ada something tuh terang. Ini item dong mungkin. Wah tempat ini apa ini bro? Bro tempat apa ini bro? Lihat mana dia? Bro ini bisa masuk bro sini bro. Hunting armor emas. Gimana? Bro, apa ini bro? Tempatnya kayak gini bro. Aduh ini bener nggak nih? Nyelam ya? Nyelam terus dia kayak I don't know, tempatnya kecil gitu. Oh my god, ini tempat gede banget sih asli. Wah banyak banget lagi kanibalnya. Tanya apa itu? Wait. Berarti ya tadi aku lihat beberapa ini. Oh my god, merangkak cepet banget itu apa itu? Apa nih? Ini apa? Ada penyelam. Apa ini? Makhluk baru kah? Kanibal baru guys. One hit. What? Banyak banget. Enderman. Oh my god, bro, what is this? Spesies apa ini? Spesies apa ini? Pake salib. Pake salib bisa tuh. Mana salib? Sini kau, hey. Kau sini kau ya. Terbakar api asmara kau. Enderman. Oh my god, bisa guys pakai salib, guys. Oh, armorku udah pada hilang ya, guys. Bentar, guys. Gold emas, let's go. Hah, beneran armor emas? Ini. Beneran armor emas? Ini ya kan? Iya, armor di sini. Ah, serius? Kita ambil. Kita berhasil nemuin armor emas. Kita berhasil nemuin armor emas kah? Di mana dia? Sini. Di atas sini. Iya, sini. Di kita enggak ada. Ya, kita udah dapat soalnya. Akhirnya aku dan Emon menemukan. Oh, guys, ternyata lokasi armor emas sekarang di situ tadi ya, di atasnya ya berarti ya. Bener ya? Padahal kita cuma iseng aja nih kesini. Berarti ini update cave-nya ini mungkin. Bentar. Ini sebelumnya makhluk yang ini emang ada enggak sih? Enggak tahu tuh. Yang merangkak ini? Ada itu, tapi kayaknya amat. Oh, iya kah? Oke. Ada tali naik. Ini ada jalan naik. Bentar. Kita mau balik lagi ke tempat yang satunya enggak? Naik ke mana dulu? Keluar enggak? Keluar sih harusnya. Harusnya sih keluar ya. Ini kiri muter dong ya. Nah, cek guys, cek semua guys. Berarti ini lokasi armor emas terbaru ya guys ya. Lokasi armor emas terbaru. Iya ya, kalau dipikir-pikir aneh juga armor emas ditaruh di tempat kayak kamar-kamar itu. Iya sih. Iya sih, lebih masuk akal yang di sini sih. Kita balik ya berarti ya. Tadi ada dua jalan. Kalau misalnya ke kiri itu ke armor emas ini. Kalau misalnya lurus ke mana ya? Jangan-jangan ternyata buntu yang lurus. Terus kita balik lagi ke sini. Ada lagi kan yang bawa armor diamond. Iya ya. Armor diamond. Oke ya, berarti armor emas kalian nemu ruangan luas terus kalian jalan ke kiri guys ya. Apa lagi nih guys? Tempat apa lagi ini? Kayaknya menurutku cuma jalan keluar sih. Harusnya enggak sih? Jalan keluar biasanya muter. Jalan keluar yang tadi itu.
Iya makanya keluar yang naik tadi kan, naik tali tadi kan. Tapi berarti kalau misalnya kita bisa keluar lewat situ, berarti kita bisa masuk lebih cepet. Iya jalan. Atau jangan-jangan masih ada lagi? Guys, itu apa guys? Warnanya kok beda guys? Guys, kok? Bener-bener bentuknya beda ya? Ada lendirnya gitu dia. Sama sih. Enggak, kok nggak bisa ditembak? Imun kah dia? Benar, dia bisa muter-muter kayak gitu loh. Beda guys ini guys. Guys. Hah? Coba salip, coba salip, coba salip, coba salip, coba salip. Kayaknya nggak bisa dipukul dah. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Bro, nggak bisa bro. Bro, ini apa bro? Benar. Bentar, ini nggak bisa diapa-apain loh. Kalian tembak bisa nggak? Bunuh yang lain dulu guys, guys. Bunuh yang lain dulu guys. Oh my god, serem betul itu. Anomali. Bisa ditembak nggak? Shotgun, shotgun. Nggak bisa, nggak bisa. Bisa kok ditembak. Bentar, ini bos guys. Ini kayaknya bos deh. Bos guys. Ini bos sih ini. Dia gini, gini. Kalau misalnya yang makhluk yang kayak... kayak gini, bentuknya kayak gini, itu dia nggak akan punya skill yang muter-muter gitu kan, bikin kenok kan? Iya. Yeah. Apakah ini new boss? Apakah jalan tamatnya lewat sini? Katanya kan pintu masuk tamat. Wah. Aduh. Iya sih. Aduh. Eh guys, bentar guys, ini ada apa lagi nih? Gambar kan nih? Ada gambar, ambil aja, ambil aja. Ambil, 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 nggak apa, nggak apa. Ada gambar, gambar-gambar orang-orang terus pisan gitu bro. Mata apa lagi nih? Banyak banget orang-orang, orang-orang pisannya digantung di sini ya. Ada baterai. Ini pisannya ada apa nih? Kayak logo kabel. Bro, renang lagi bro. Renang lagi bro. Empat orang gitu terus kayak logo keluarga berencana. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Amo, 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 amo. Shotgun, shotgun, shotgun. Lumayan juga. Lumayan, lumayan. Ini buka. Bukan keluarga berencana, keluarga keluarga bencana kayaknya. Keluarga bencana ini mati semua ya. Satu keluarga mati semua ini, betul juga sih. Ya udah yuk lanjut lanjut. Eh tadi jalannya cuma ini doang kan? Ada tempat ke bawah tadi. Ada tempat ke bawah. Ini nih. Mana? Iya ya, maksudku jalur sini doang kan. Yuk, yuk, yuk. Tempat apa lagi ya, bro? Ini mana jalan? Bentar, ini kok oh, guys, jalan balik guys ini guys tuh. Jalan buntu guys. Lah iya. Tempat kita telusuran tadi kah itu? Eh bentar. Bukan tempat kita telusuran tadi, enggak kan? Berarti jalan masuk pintu lain. Oke, oke. Jalan masuk pintu lain ya guys ya. Ya udah berarti jalan satu-satunya kita naik tadi, bro. Kita kembali ke tempat tadi. Let's go. Ini di mana guys? Tembus ke gua lagi sih. Aduh guys, ada yang itu guys, ada yang aduh yang tadi lagi. Ada nyumutan lagi itu. Mau di skip enggak? Kawan aja sih. Kita harus menunjukkan kita lagi. Ini bot. Ya udah, Sin berarti nge-skip. Semangat, Sin. Hah? Itu lihat tuh. Dia kalau dari jauh warnanya biru loh. Lihat enggak? Kelihatan enggak? Iya. Yeah. Dari jauh warnanya biru. What do you mean? Aku di depan. Ini yang lainnya ada. Aku tahu bunyi yang lainnya dulu dah. Nih kau ya. Udah yang lainnya udah mati nih. Tinggal yang bosnya doang nih. Kepala kau ya. Ah mana miss lagi. Sakit guys ya, hati-hati sakit bener. Sakit banget ya. Armor murah berapa? Satu. Udah. Kok personal gitu ya? Kok personal gitu ya? Enggak personal gitu ya. Yuk naik yuk, let's go. Salah malah matiin. Malah matiin lampu juga. jatuh. Ayo lo. Mati. Jatuh. Bisa-bisanya kedor. Yuhu. Mari seluncur. Oh, guys kok ke bawah lagi nih, jangan-jangan kita tamat kan guys? Kayaknya muter sih. Di ini muter. Jalanin tadi. Serius. Seluncurnya nggak sejauh tadi. Bentar. Kayaknya muter. Bentar ya.
Gimana gimana? Bentar deh. Bentar ya gimana? Jadi dari tadi kita ngapain ya? Bau-baunya, tapi nggak tahu. Ayo kita coba dulu ya. Woi, udah woi. Nggak, beda. Beda. Beda tuh ada mutanya tuh. Bisa, beda. Jangan sampai sama ya guys ya. Kecewa betul aku nih. Aduh, mana gak kenal sama, ya. Jalan kecil ini, Pak. Tadi gua gede, ini gua kecil kok. Beda gak sih? Sama kah? Enggak sama yang kita temuin pas kita lawan yang anomali baru itu. Iya. Lihat ke ini ada emas-emas. Oh, enggak, beda. Beda. Enggak, jadinya beda sih. Aku tadi kita keluar langsung ketemu soalnya. Udah beda. Langsung nyanyi. Lihatlah luka ini. Yang sakitnya badi. Oh my god, dah kita skip aja lah. Guys, ini tempat beda lagi ya guys. Ini tempat apa lagi ya? Tamat. Apakah tamatnya di sini? Apakah gold armor 2? Enggak dong, mana gold armor 2. Bentar, ini kok nuansanya sih guys? Bentar. Nuansanya tempat yang tadi. Nuansanya sih kok kayak tempat tamat ya? Enggak sih guys. Guys itu ada makhluk-makhluk ini berdoa guys. Emoh. Emoh. Wah sakit juga. Dua. Emang sakit ya. Ayo pukul aku. Parah betul. Gak mau man. Gak bisa naik ya. Tapi cocok kalau aku man elegan. Emang suara-suara Kang Guli tuh. Ayo pukul aku kuat. Bang, kapan mainnya bang? Bang, ini mana jalan keluarnya bang? Tolonglah. Ini mending lurus atau ke kiri nih? Bentar, ini kok aku kayaknya tahu pernah melihat suasana seperti ini ya. Gelap atau terang? Di kiri ada nih. Tadi kiri dulu kali, kiri dulu. Yang terang belakangan kali ya. Yang terang belakangan. Kita harus yang gelap, soalnya habis gelap terbitlah terang. Guys, bentar guys, kok tiba-tiba ada suara air guys? Tapi kayaknya ini mutar doang. Bentar, kok tiba-tiba ada suara air? Bentar, ini kok tempat kosong tapi dalam betul ya? Bentar, ini jangan bilang prosotan lagi nih. Peluncuran, prosotan, jangan. Enggak, ini air. Oh iya. Apakah kita terjebak di sini? bentar. Kayaknya ini jalan masuk deh guys. Bentar, kayaknya ke yang emas gak sih? Emas pasti kebenaran gak sih? Sama bro, sama. Ini tadi jalannya ke sini ya. Emas sama. Udah, bener situ. Loh. Anu, jalannya sama. Cuma kayak bercabang gitu loh. Muter sampai betul. Kita makan dulu aku lah. Aduh, makan. Sudah mulai krisis makanan ya, adik-adik. Let's go. Ini kalau misalnya kita nggak bisa keluar dari gua sih, ente sih guys. Nangis. Episode kedua cuma buat keluar ya guys ya. Oh my god, guys, kok habis. Bentar, ini ada kursi ya. Ada kursi kristal. Guys, apa lagi nih guys? Ada mayat lagi guys di sini guys. Kotak. Apakah ada item-item bagus? Enggak dong, masa gold armor lagi? Masa gold armor lagi sih, enggak lah. Lanjut ya. Ada cahaya. Ada ini cahaya kebahagiaan, cahaya keluar ini. Aku yakin kita pasti bisa keluar. Jeng. Yusa. Akhirnya kita keluar, brother. Gimana nih, jauh nggak tadi? Dari tempat tadi, wow, lumayan sih. Gua baru kebuka sih ini, kalau di gambarnya. Karena mungkin kita pernah lewat kali ya, jadi kayak
baru kebuka gitu. Oke guys ya, jadi kira-kira hari ini perjalanan kita masuk ke gua yang baru ini sampai di sini dulu, karena lumayan panjang ya, ini aja udah kayak 50 menit buat menjelajah satu gua doang. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di next episode, alright? Jadi ini adalah tempat baru guys ya, kalau kalian nggak tahu itu ada gua deket danau sana itu, dan itu adalah tempat baru untuk mendapatkan armor emas, ya kan? Jadi kira-kira seperti dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share, dan subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.